Hai, welcome to Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita bicarakan multivitamin. Multivitamin banyak dikonsumsi oleh orang-orang sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Dan multivitamin sendiri itu tergabung dari berbagai macam vitamin dicampur jadi satu dalam satu pil. Nah, sedangkan vitamin dan mineral yang ada di multivitamin itu biasanya juga kita bisa dapatkan di makanan, minuman, atau sumber alami yang biasa kita sehari-hari makan. Berarti ini multivitamin yang di pil sama vitamin-vitamin yang kita sehari-hari konsumsi, makanan dan minuman, itu sama semestinya. Ya, sekarang kita pelajarin lebih detail lagi. Research, study dari laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC. Ya, reportnya begini, tidak cukup bukti untuk mendukung manfaat apapun dari suplemen vitamin dan mineral untuk pencegahan kanker atau penyakit kardiovaskular. Untuk pria yang umur 65 tahun atau lebih, multivitamin tidak akan memberikan manfaat kognitif. Sekarang pertanyaannya, siapa saja yang butuh multivitamin? Kita bahas sekarang nih. Yang satu, yaitu lansia. Lansia itu orang tua, seiringnya umur bertambah, kemampuan menyerap vitamin B12-nya menurun drastis kalau udah bertambah umur. Dan kedua, kalsium atau vitamin D3 dan K2-nya membutuhkan banyak. Karena kalau udah berumur, kalsiumnya mulai keropos. Atau kalau wanita sudah mulai menopause, estrogennya sudah tidak produksi yang baik lagi, start menopause, mau gak mau, kalsiumnya akan mulai kemakan, keropos. Makanya perlu ditambah kalsium, D3, dan K2. Tambah lagi lansia yang mengonsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan berkurangnya nutrisi, seperti obat diuretik. Itu bisa menggerogoti kita punya kalsium dan kalium yang ada di dalam tubuh kita yang sudah ada. Jadi, kalau orang makan obat yang kayak begitu, harus ditambahin suplemen multivitamin yang udah lansia. Kedua, orang yang vegetarian. Yang gaya hidup vegetarian, vegan, juga bukan selalu sehat karena itu rentan kekurangan vitamin namanya kalsium, seng, zat besi, dan vitamin-vitamin asam lemak omega 3. Karena mereka nggak makan lemak-lemak, nggak makan daging-daging. Ya prinsipnya berarti cuma makan sayur aja masih mungkin kekurangan vitamin-vitamin yang tertentu lah. Yang susah didapat ya di dalam makanan vegan. Nah ini orang-orang yang kayak begini mungkin perlu ditambah dengan multivitamin. Nomor 3 adalah penderita malabsorpsi makanan. Apa itu? Seperti orang yang menjalani operasi penurunan berat badan, yang diet rendah kalori, memiliki nafsu makan yang buruk, atau kekurangan nutrisi, juga perlu konsumsi multivitamin. Especially orang yang pernah operasi namanya bariatrik. Bariatrik itu ada pembedahan dilakukan untuk membantu penurunan berat badan. Nah itu lambungnya gimana dioperasi menjadi nggak nafsu makan lagi. Nah udah gitu supaya kurusnya cepat dari yang kegemukan itu jadi nggak nafsu makan. Jadi nutrisinya kekurangan dia perlu ditambah dengan multivitamin. Yang nomor 4 adalah orang yang rentan mengalami defisiensi nutrisi. Itu apa? Tubuh kita tidak dapat menyerap nutrisi secara maksimal, yaitu secara penyakit celiac, colitis ulceratif.
ya, itu kekurangan zat gizi. Memiliki nafsu makan yang sangat buruk, tidak dapat mengonsumsi makanan apapun untuk membutuhkan kalori yang dia butuh. Jadi orang-orang yang sakit begini baru butuh yang namanya multivitamin. Terus yang nomor 5 adalah ibu hamil. Ibu sedang hamil yaitu butuh makanan yang lebih banyak gizinya. Kalau dari makanan sometimes nggak cukup karena untuk sendiri aja sometimes kurang. Makanya ditambahin multivitamin. Cuman ingat, kalau ibu hamil makan multivitamin harus dicek di belakangnya itu, jangan yang doses vitamin A-nya terlalu tinggi. Karena kalau vitamin A-nya terlalu tinggi dia makannya, itu membahayakan bayinya sendiri. Bisa ibaratnya mengakibatkan birth defect. Jadi bayinya bisa nanti cacat kiri, cacat kanan, makanya merusak itu janinnya sendiri. Makanya waktu minum multivitamin harus kontrol. Jangan over doses atau over vitamin A yang tidak menguntungkan buat ibu hamil kepada bayinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan adalah konsumsi multivitamin secara kelebihan ada side effect-nya nggak, Pak? Ayo kita pelajarin ya. Nah, kalau orang sebagai perokok, jangan sekali-sekali makan multivitamin. Especially yang di dalam multivitamin ada kandungan vitamin A. Itu jelek banget untuk perokok. Karena itu bisa meresikokan kanker. Itu bisa ada reaksi side effect-nya, bisa cepat menimbulkan resiko penyakit kanker. Wow, nggak nyangka ya. Kedua, nah kalau orang makan multivitamin yang kebanyakan zat besinya, iron atau Fe-nya, itu juga jelek. Karena zat besi tidak bisa dikeluarkan dari tubuh kita kalau kita minum kebanyakan. Kedua juga, zat besi kalau menumpuk, nanti menumpuk di organ hati kita, jantung kita, pankreas, sendi. Itu jelek banget efeknya buat kita punya organ jantung dan lain-lainnya. Nah, itu akan mengalami kerusakan dan akhirnya bisa mual, muntah, pingsan, dan lain-lainnya. Karena zat besi itu kalau terlalu banyak tidak bisa menghisap yang namanya seng untuk badan kita. Di dalam multivitamin kebanyakan iron, kebanyakan vitamin A-nya, banyak sekali side effect-nya. Itu juga jelek buat tubuh kita. Nah, jadi kalau kita kebanyakan zat besi iron-nya di dalam badan kita, bisa menimbulkan satu penyakit yang namanya hemochromatosis. Hemochromatosis itu penumpukan besi kebanyakan di dalam badan kita itu bisa menghasilkan kita gagal jantung loh. Nah, itu nggak baik banget. Jadi, kebanyakan minum multivitamin juga jelek. Kekurangan kita butuh. Makanya ini hari kita harus jaga porsinya yang tepat. Nah, timbul lagi pertanyaan yang selanjutnya. Pak, apakah harus minum multivitamin setiap hari? Apalagi zaman sekarang nih, zaman banyak virus, banyak penyakit, kita mesti kuatkan imun kita. Saya punya jawaban, yaitu multivitamin bukan untuk setiap orang yang sehat, yang bisa makan normal, yang bisa nikmati makan. Kalau konsumsi kelebihan multivitamin, itu bisa kita keracunan. Keracunan vitamin. Sampelnya multivitamin yang namanya A, E, D, K. Ini 4 yang sekarang orang bicarakan vitamin D, vitamin K. Kalau kebanyakan, itu bisa negatif ke badan kita, kena liver kita, kena ginjal kita. Jadi kita harus tahu porsi berapa yang cocok untuk kita makan multivitamin. Kalau mau, sebaiknya kalau saya percaya makanan yang sehat, yang natural, itu lebih bagus. Kalau kita sehat, ya kita nggak perlu makan multivitamin lah. Ya karena kalau kita bilang multivitamin bukan diminum untuk orang yang sehat. Kedua, tidak terbukti kok multivitamin itu bisa meningkatkan anti kanker. Ketiga, orang kalau kita malnutrisi,
lebih baik minum spesifik vitamin yang tertentu. Ibaratnya, kalau kita kekurangan vitamin D, ya udah kita makan vitamin D tok. Jangan kekurangan vitamin D, kita makan yang multi, yang seharusnya kita tidak perlu. Terus kalau kurang makan yang bergizi, jangan makan multivitamin sebagai penggantinya. Itu salah. Kalau kurang makan bergizi, ya kita tambahkan makanan variasinya, gizinya yang lebih komplit. Bukan berarti makan multivitamin menggantikan makanan yang kurang bergizi itu. Jadi, makanan yang seimbang, fresh, tanpa proses, alami, jus, buah, suplemen-suplemen yang organik, yang seperti kayak madu, cuka apel, VCO, yang namanya garlic. Nah, ini variasi makanan-makanan inilah yang paling ampuh dan untuk kesehatan kita. Jangan ngandelin obat-obatan atau vitamin-vitamin yang sudah diproses. Karena selama kita makan itu yang diproses, membahayakan untuk tubuh kita. Nah, sekarang perlu ingat, ini warning, bahwa konsumsi multivitamin tidak dapat menggantikan pentingnya gaya hidup sehat kita. Cara kita makan, cara kita tidur. Nah, terapkan dulu pola hidup sehat. Seperti apa? Makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, menghindari stres, dan nikmati hidup. Senyum, ketawa all the time, santai, pikiran stres hilang. Makan yang enak, makan berbanyak variasi. Jangan ini gak suka, itu gak suka. Coba anything, just mau makan sebaiknya. Saya sendiri, nikmati benar makanan. Makanya, kalau perlu, kita tidak usah tergantung multivitamin lagi untuk hidup kesehatan kita sendiri. Nah, bila Anda suka video ini, berilah kami banyak jempol. Dan klik subscribe di video channel kami. Share kepada teman-teman yang mungkin mereka membutuhkan informasi ini untuk kesehatan keluarganya. Dan ketik www.hydrofarm.co.id bila Anda perlu informasi lebih lanjut. Dan ketik pula di channel kami ini bila ada pertanyaan atau suggestion, kelemahan, kekurangan, kelebihan, apa yang kita bisa perbaiki di dalam video channel kami ini. Nanti kalau ada pertanyaan, saya yang akan satu persatu menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.